Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Asmaul Husna Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Fatihah ayat 1. Allah adalah Ar-Rahman, artinya yang Maha Pengasih kepada semua hamba, baik mereka yang beriman atau tidak. Semua dikasihi. Rahman-Nya bersifat menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Meneladani sifat ini adalah dengan cara hidup penuh kasih sayang kepada semua orang. Kepada keluarga, orang tua, anak, teman dan seluruh makhluk hidup. Kisah, suatu ketika, Ismail yang masih bayi kehausan. Ibunya, Siti Hajar berlari-lari ke Bukit Safa dan Marwah mencari air untuk Ismail. Ia tidak kenal lelah dan menyerah. Sampai akhirnya, keluarlah mata air dari tanah karena hentakan kaki Ismail. Akhirnya Ibu Hajar mendapatkan air zam-zam untuk minum Ismail. Hikmah, tidak ada ruginya jika mulai saat ini kita membiasakan diri untuk mengasihi sesama. Kepada mereka yang kelelahan, kelaparan, bersedih, baik itu manusia ataupun hewan dan tumbuhan. Segalanya diciptakan Allah untuk kita. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 43. Ar-Rahim sama dengan Ar-Rahman. Berasal dari kata rohimah, yaitu mempunyai sifat kasih dan sayang kepada semua makhluknya. Bedanya, jika Ar-Rahman, berarti Allah mengasihi semua hamba dan makhluk baik yang beriman atau tidak. Maka Ar-Rahim itu khusus untuk yang beriman, mukmin, saja. Meneladani sifat ini adalah dengan hidup saling mencintai dan menyayangi terutama sesama muslim. Kisah, suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan perjalanan bersama pasukannya. Di suatu tempat Nabi Sulaiman melewati sarang semut. Nabi Sulaiman diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerti bahasa binatang. Wahai rakyatku, masuklah kalian ke dalam sarang. Nabi Sulaiman dan pasukannya akan lewat sini. Nanti kalian terinjak, seru Raja Semut. Nabi Sulaiman tersenyum mendengar kata-kata Raja Semut. Lalu, beliau memerintahkan pasukannya agar berhati-hati saat melewati daerah itu, sehingga tidak ada satu semut pun yang terinjak. Hikmah, menyayangilah karena Allah. Menyayangi dengan cara-cara yang Allah sukai. Sungguh, cinta Allah itu dekat. Jika kita mendekatkan diri dengan cara-cara yang Allah cintai pula. Tugasnya mewarnai kaligrafi Ar-Rahman dan Ar-Rahim di buku kreasi halaman 21. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.